Adakah anda tahu akan kewujudan kios kad debit Maybank yang boleh digunakan untuk menggantikan kad yang sudah rosak ataupun tamat tempoh? Kini anda berpeluang mempelajari cara ganti kad debit Maybank dengan mudah dan pantas menerusi kios sahaja. Menerusi perkongsian akaun TikTok, seseorang telah mengajar cara ganti kad debit Maybank menerusi kios yang dikenali sebagai Express Debit Card Replacement Kiosk Maybank yang terletak di setiap alam. Oleh itu, mari kita pelajari bagaimana cara penggantian dibuat dengan lebih terperinci. Yang pertama, masukkan kad debit. Yang kedua, tekan nombor PIN. Yang ketiga, masukkan MyCard atau IC pada ruangan slot yang disediakan. Yang keempat, letakkan ibu jari untuk pengesahan identiti menggunakan thumbprint. Yang kelima, tunggu kad debit baru anda siap. Yang keenam, selepas selesai, anda boleh mengambil kad baru yang disediakan. Menariknya, anda boleh membuat penggantian kad tersebut secara walk-in tanpa perlu sebarang temu janji. Malah, kios Maybank ini sebenarnya sudah berada di serata cawangan Maybank Malaysia yang boleh digunakan oleh orang ramai. Berikut adalah alamat lokasi bagi setiap negeri yang terperinci. Di samping itu, anda juga boleh menggunakan secara percuma sahaja dan boleh mendapatkan kad tersebut serta-merta. Fasiliti kios ini sememangnya memudahkan orang ramai untuk mendapatkan kad baru secara terus, sementara penggantian kad secara atas talian pula mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk tiba di tangan anda. Perlu diingatkan, sekiranya berlaku kehilangan pada kad debit yang digunakan, anda sama sekali tidak boleh menggunakan mesin ini kerana perlu memaklumkan perkara tersebut kepada pihak bank terlebih dahulu serta melaporkan kepada pihak polis bagi tindakan selanjutnya. Semoga dengan perkongsian tutorial cara ganti kad debit Maybank ini dapat dimanfaatkan oleh anda lebih-lebih lagi yang berada berdekatan lokasi kios tersebut. Prosesnya yang singkat sudah pasti memudahkan anda untuk mendapatkan kad baru tanpa perlu beratur panjang dan membuat temu janji lagi. Tak tahu kenapa video sebelum ni kena block. Okay, aku buat yang baru. Okay, aku sorang je buat tau pasal mesin ni, pasal nak tukar kad baru. Okay, maksudnya kad lama Maybank ni aku tahu. Okay, lepas ni masa ni aku masuk password korang. Kira nombor PIN lah. Okay, tapi ni aku salah masuk. So aku buat lagi sekali. Aku dah buat lagi sekali. Ni sampailah masa untuk pilih orang jaga design kad dia lah. Aku ambil lah United ni walaupun aku tak minat bola. Tiba. So aku pilih yang ni. Okay, tunggu jap. Part ni penting. Part ni IC korang pastikan boleh dibaca. Sebab dia nak scan korang punya jari, kira macam biasa lah, cap jari kan. Okay, part ni paling penting. Pastikan IC korang boleh dibaca. Okay, tak jadi kurang. Tunggu beberapa saat sekejap. Okay, the process. Proses dia kali ni, tunggu untuk kad baru. Tadi kad lama dia dah ambil, kad baru nak keluar. Yang kita pilih, design United bola tu. Okay, dah siap kan? Wah, cantik, senang dan mudah. Aku baru tahu tu. Bapak kuno siap. Itu sahaja daripada aku. Terima kasih. Bye-bye.